Jadi di sini ada yang request untuk video tutorial ke Media Fire yang terbaru. Oke, siap Mimin buatin. Hal pertama yang perlu kamu siapin, browser Chrome. Kalau di Android kamu browser bawaannya bukan Chrome, kamu bisa klik di sini, bagikan, terus salin link, kemudian tempel link yang sudah disalin tadi pada browser Chrome. Nah, berhubung di sini Android punya Mimin browser bawaannya browser Chrome, jadi bisa langsung aja diklik, nggak perlu disalin-salin lagi. Begitu diklik, kamu akan diarahkan ke website bergaji.com. Hiraukan saja apapun bentuk dan nama websitenya. Yang perlu kamu ingat, cari tampilan kayak gini, yang ada tulisan "Saya bukan robot". Tunggu 10 detik, centang "Saya bukan robot", pilih "Click here to continue". Masih di website yang sama, geser layar ke bawah, cari yang tampilannya kayak gini lagi. Tunggu 5 detik, terus pilih "Get link". Nah, yang perlu kamu ingat, begitu kamu klik "Get link", akan muncul 2 tab baru. 2 tab ini bisa langsung kamu tutup aja. Alasan menggunakan browser Chrome akan lebih mudah menutup 2 tab yang baru muncul tersebut. Oke, di sini kita klik dan langsung tutup 2 tab yang baru muncul tadi. Begitu ditutup, selamat, kamu sudah berhasil ke Media Fire. Mudah banget kan? Nah, ada kondisi di mana kamu nggak bisa ke Media Fire. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, website atau server linknya lagi down. Yang kedua, website Media Fire-nya yang lagi down. Dan yang ketiga, provider internet kamu memblokir akses website link yang sudah kami sediakan. Untuk solusi nomor 1 dan nomor 2, ya tunggu aja sampai servernya pulih. Bisa 1 jam atau bahkan lebih. Terus coba ulangi lagi klik link downloadnya. Nah, untuk solusi yang ketiga, kamu bisa gunakan VPN, DNS, atau ganti koneksi internet kamu. Itu saja penjelasan terkait cara menuju ke Media Fire. Semoga video ini membantu. Terima kasih.